Cebong-cebong kalau ngeliat ini pasti nangis taram. Jreng, Ahaye sosok paling potensial cawapres iya, 2024. Paling potensial. Jauh tinggalkan Puan Maharani dan juga Erick Thohir, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kenapa tidak disandingkan dengan Ahaye Ganjar? Menjadi tokoh paling potensial sebagai cawapres jelang Pilpres 2024. Ahaye melesat tinggi meninggalkan jauh Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Ketua DPR RI Puan Maharani. Direktur Lembaga Survei Independen Fathur Rahman menjelaskan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang disebut dengan Ahaye berada di posisi pertama dengan persentase 27,2%. Adapun di posisi kedua diduduki oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dengan persentase 19,4%. Disusul di posisi ketiga ada Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir dengan persentase ya cuma 9,7% gitulah ya. Ada juga nih yang katanya pejabat menteri cuman kan ada di posisi geng. Keempat Sandiaga Uno yang persentasenya cuma 6,5%. Gimana guys, keren gak tuh Ketua Umum Partai Demokrat? Gak jadi pejabat aja, udah di urutan pertama. Sedangkan itu tuh yang rangkap-rangkap jabatannya sampai 2. Cuman ada di peringkat 3 jauh di bawah Ahaye. Padahal udah rangkap-rangkap jabatan, jadi Ketua PSSI. Udah bela-belain kampanye gratis, mukanya dipajang di ATM-ATM. Tetap aja posisinya di bawah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hebat gak tuh Ketua Umum Partai Demokrat? Partai Demokrat. Dan pastinya siaran langsung ini bakalan ada surprise. Ceger. Akan ada surprise karena Anas Urbaningrum sekitar 2 bulan lagi bebas mau keluar dari penjara. Ya. Itu bernyanyi atau mengikuti jejak Andi Malarangeng yang masuk Partai Demokrat. Ya. Ingat, surprise. Anas Urbaningrum sebentar lagi mau keluar penjara. Ada bernyanyi atau masuk lagi. Oke, salam moncong putih, Derek Kiai NU. Mwah, mantap. Ada konversi dari Ketua Umum Partai Demokrat. Konversi ya, Ahaye. Ah, ye. Yeah. Oke, kita tunggulah paling ya. Ah, konversi dong itu. Bagaimana dia sebagai ketua umum, ya kan, menghadapi Demokrat yang gonjang ganjing akhir-akhir ini, ya kan, yang sudah paling bisa akhir diduga. Adalah siapa? Lukas NMB ya, Lukas NMB Gubernur Papua ya, yang barusan ditangkap KPK yang disinyalir menggerogoti dana-dana pembangunan infrastruktur Papua ya. Ironis sekali, kasihan sekali masyarakat Papua yang akhir-akhir ini begitu diperhatikan ya kan, digelontorin dana untuk pembangunan masih digerogotin juga sama Demokrat ya kan, sama Demokrat nih ada-ada aja. Kemarin juga ada itu yang kena sabu itu ya, yang ketua DPRD Solok ya Sumatera Barat ya kan, itu dari Demokrat juga ketangkep nyabu. Terus yang di Maluku, di mana lagi, Maluku juga, Tengah ya, Maluku Tengah juga lagi bertransaksi narkoba. Kok begitu amatnya, pusing banget nih yang mau dijelaskan Ahaye ya kan. Apa mau jelasin yang ini juga nih, yang Bupati Lebak yang intoleran, atau Bupati Penajam Pasir yang ketangkap KPK juga tuh ya kan, ya masalah korupsi juga, atau kali-kali mau jelasin apa ya, apa yang mau dijelasin sih? Demokrat itu mau bikin kompres apa lagi yang ya mungkin untuk kalian aja lah sebetulnya ya. Kalau kita mah sudah bosan mau alasan bosan, apapun bener. Demokrat itu memang kan sedang terjun bebas, sudah nggak dipercayai, sudah terbukti bahwa partai ini yang tadinya didirikan
secara demokrasi dengan harapan bisa bisa mengembangkan demokrasi di Indonesia, malah jadi cuman jadi partai keluarga. Ya kan, gonjang-ganjing di dalamnya banyak banget gitu. Ya kan, banyak kader yang tidak puas, banyak yang lompat, sehingga ya sebagian besar menginginkan turunnya AHY dengan KLB-nya, diangkatnya KLB Muldoko biarpun belum berhasil ya, tapi kan galau ini sebetulnya gitu ya. Begitu loh. Dan apalagi sih yang mau kalian jelaskan itu, jelasin ke kader-kader kalian bagaimana sakitnya kalau sampai menghilang dari peredaran. Apakah Nasdem juga masih mau menerima? Ya kan, kalau kalian akhir-akhir ini banyak masalah gitu loh, masih ngotot jadi cawapresnya Wan Abud, ya kan. Terus aduh banyak atau ya, atau bagaimana supaya PKS bisa diam, supaya kalian bisa melenggang, kan masih ada PKS. Kalau tanpa PKS pun cuman kalian berdua kan juga tidak mungkin, berarti kan kalian perlu duit. Disitulah mungkin kalian memerlukan peran dari Andi Malangrangeng sebagai penasehat gitu ya, yang sudah berpengalaman tentang masalah korupsi bagaimana. Kan sekarang sudah lepas, sekarang sudah banyak beredar lagi. Nah itu bisa dipergunakan untuk mentraining kader-kader, kalau main ini nggak ketahuan gitu loh, nggak ketahuan KPK. Kalau mau nyabu ya jangan sampai ketahuan, nanti mencoreng nama Demokrat dan sebagainya dan sebagainya. Itu loh, itu yang lebih penting ya. Ya jeng ya. Cebong-cebong kalau ngeliat ini pasti nangis tarama jreng Surya. Jangan-jangan itu hanya sebuah kata penghiburan dari Pak Surya Paloh untuk Mas AHY dan Partai Demokrat, agar Partai Demokrat merasa masih diperhitungkan di dalam koalisi yang tidak kunjung dideklarasikan itu. Karena kalau memang benar Mas AHY itu lebih dari pantas untuk menjadi seorang calon wakil presiden Pak Anies Baswedan, maka seharusnya jauh-jauh hari sudah juga dideklarasikan. Salam waras ya, Jeng.